Proses pemadaman api berlangsung dramatis Senin malam. 5 unit mobil pemadam kebakaran dengan personelnya dibantu warga menjinakkan si jago merah. Akses toko yang sulit dijangkau membuat proses pemadaman sempat terhambat. Buka, iya! Belasan personal damkar berjibaku menembus gang sempit menuju toko kaos kaki yang berukuran 10 meter persegi. Toko ini berada di kawasan Pasar Raya, tepatnya di Jalan Copas Raya, Kelurahan Kampung Jawa Dalam, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Ini laporan kami terima tadi pukul 23.21. Bahwasanya ada terjadi kebakaran di daerah Pasar Raya. Kemudian langsung kami terjunkan armada dan personil sampai di lokasi. Api yang terbakar adalah 1-2 toko kaos kaki. Api akhirnya berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Penyebab kebakaran pun masih dalam penyelidikan. Sementara itu, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah, RTV.